Oke, teman-teman, balik lagi di channel Papa Boy ya. Sekarang kita memasuki hari ke-37. Dimana di hari ke-36 kemarin kita barbar abis-abisan ya perang di Gedung Putih karena ingin mencari beberapa kawan-kawan kita, teman-teman. Tapi ternyata di sana itu nggak ada Nihil dan kita nggak menemukan penjara di sana. Dan kalian lihat di awal tadi, Ucok sedang menginterogasi orang. Yang katanya si Ucok itu, dia itu bukan informan, melainkan dia itu kayak apa ya, yang buat ngebangun-bangun base itu namanya insinyurnya Meriwether, teman-teman ya. Jadi Ucok lagi, ya nggak tahu lah Ucok lagi nanya apaan. Kita nunggu hasilnya aja ya dari Ucok, karena Ucok dan friend ini sering sekali melihat dia itu di Human Lab, teman-teman. Dia sering banget di Human Lab ya. Jadi biarkan mereka ini biarkan mereka ini bersunduh gurau lah ya. Jadi oke, kita mau ke ruang meeting dulu. Ingin menunjukkan sesuatu ke kalian bahwa dari tim kita itu mendapatkan gambar dimana ada sebuah mobil kayak truk gitu. Truknya itu ini harus kita ledakin, teman-teman, karena dia ini truk yang ada di sini, teman-teman, nih bapak ini nih yang megang kamera ini. Dia ini berhasil mengambil gambar dimana truk ini yang katanya mendeteksi keberadaan base-base lawan, teman-teman. Jadi base kita ini bisa tahu kalau misalnya ada truk ini gitu loh. Jadi truk ini pelacak lah intinya. Jadi kita harus ledakin ya, bukan kita ambil, tapi kita melainkan kita ledakin untuk truk ini karena ini sangat bahaya. Dan ada beberapa truk, bukan satu doang. Jadi di Los Santos itu ada beberapa truk, tapi kita nggak tahu ada di mana aja. Yang kita tahu ini persis di depan base kita, depan bandara itu ada sebuah parkiran. Itu ada satu di situ. Nah, kita baru menemukan tiga, yaitu yang satu lagi ada di apa namanya, tempat buat gali-gali itu apa namanya, pertambangan. Satu pertambangan, satu lagi di lapangan golf. Jadi kita baru menemukan tiga ya alat pendeteksi ini. Jadi kita harus ngeledakin mobil ini ya. Ini jangan main-main sama mobil ini. Jadi kalau kita ambil juga nanti kita malah nanti kenapa-napa, teman-teman. Oke, jadi ingat kita mobilnya adalah seperti ini, warna hijau seperti truk ya. Dengan penjagaan yang cukup lumayan ya. Katanya sih nggak banyak penjagaannya, cuman paling 4 atau 5 orang yang jaga gitu loh. Oke, kita ke sana. Jadi karena kan orangnya juga 4 atau 5 orang ya, berarti kita nggak usah bawa banyak-banyak, teman-teman. Mungkin saya bawa Ellie ya, bawa Ellie aja, teman-teman. Karena kan kalau misalnya kita nemu Freddy, kita bisa angkut lagi gitu. Tadinya saya pengen pakai motor, teman, ya udahlah, kita pakai mobil aja. Jadi kalau kita pakai mobil, pick weapon crate. Oh iya, ambil senjata ya, gue diingetin tuh. Oke, untuk battle assault shotgunnya saya butuh ini. Ya, ini dia senjata yang mantap. Kita ambil ini. Loh, kok kan pakai suppressor ini, kok nyaring sih? Oke, let's go. Ya. Jadi kita ke tempat parkiran, intinya ke tempat parkiran dulu, teman-teman. Ini gak jauh dari sini, ini ada parkiran. Mereka ini bahaya sekali, teman-teman. Karena kemarin-kemarin sih untungnya si Meriwether belum sempat nyergap kita di sini. Kemarin cuman orang-orang Somalia ya, apa namanya, Somalia apa milisi sih, gue nggak tahu namanya, teman-teman. Gue takut salah ngomong ya. Oke, Ellie, ikut ya, Ellie. Ayo, buat dah apa? Pakai mobil yang mana? Saya bingung. Oke, teman-teman, jadi ini belum dirubah, teman-teman. Ini kita kayaknya Gloss, anak Gloss ini mengalami kesulitan untuk merubah mobil ini ya. Nanti ya kita lanjut lagi ya. Yang pasti kita mau pakai mobil yang mana ya? Mobil yang ini aja kali ya. Ini aja deh. Ini muatan untuk frame-nya cukup lumayan banyak. Jadi kita pakai. Naiknya nggak bisa sih. Oke. Elik. Ini naik ke atas. Tweet. Iya. Mantap. Oke, let's go. Pagar nggak bisa dibuka dari sini ya? Oke, kita buka dulu pagarnya. Jangan turun li. Oke, pagarnya kita buka. Naik lagi.
Kaget NPC kita kena semua. Kok semoga ke belakang sih? Gak bisa diarahin ya sebentar. Oh bisa, karena kita kadang ngebut tadi ya. Oke, kita nggak perlu gue skip perjalanan karena parkirannya tuh kelihatan dari sini, ada di sebelah kiri itu ada parkiran. Parkiran kalau nggak salah sini ada dua, parkiran di bawah dan di basement. Basement. Maksudnya di lahan luas kayak gini, lapangan gini sama bentuknya kayak basement gitu tuh, di atas tuh. Itu ada parkiran teman-teman. Jadi kita ngecek. Kita jangan sampai ini kan suara ini nyaring banget ya. Kita taruh sini dulu mobil ini. Eli. Ini enggak ada di sini. Marah-marah mulu nih, Li. Marah-marah mulu, ntar Jul dicari, tenang. Ini mobil apa, teman-teman? Ini kayak mobil unik banget. Oh, enggak, mobil biasa. Oh, sana ada tangga, teman-teman. Ada tangga. Di sini. Oh iya, kan gue bisa terawang ya. Di atas nih. Di atas sekali lagi. Gimana lagi tuh? Oh no. Aduh, kasihnya lama banget. Wah, shotgunnya nggak nyampe ternyata, teman-teman. Ternyata shotgunnya nggak nyampe. Oke, ada kemari ternyata. Gue ganti senjata dulu, shotgunnya nggak nyampe. Di sini, Li. Situ, Li. Pindah. Ternyata bukan dua orang, ada lagi. I'm out. Diri. Jeli. Ajar. Guys, kena kepala semua. Di atas harus di. Dan kita ternyata banyak, kampret. Tadi gue nerawangnya cuma dua. Dapet senjata nih. Ini dia nih. Ini magazinnya kecil, bentar-bentar reload gue. Ntar reload. Oke, nunggu senjata lagi, banyak banget senjata di sini. Ini ada lagi penuh kan inventory-nya. Oke, penuh tuh, nggak bisa lagi. Oke, kita tempelin. Jatuh lagi.
Ya li, li sini li. 3, 2, 1, boom. Kagak hancur. Mobil apaan nih? Oh, bannya udah bocor, bannya bocor. Bensinnya udah bocor, bensinnya tuh. Oke, terbakar. Bensinnya terbakar. Yuk. Li. Pastikan ini meledak dulu. Hancur kah? Udah gosong. Oke, nice. Yuk, udah gosong yuk. Oke, berikutnya kalau dari sini paling deket ini rutenya sebentar dulu. Oh, ke Kelapaan Golf. Karena ini Kelapaan Golf, terus kedua di ini nih, sini nih. Eh, ini bukan ya? Oh iya benar, ini nih, di pertambangan di sini nih, tambang. Eli, let's go, Li. Nah, ini lewat mana sebenarnya? Oh, ini ada pintu nih. Zombie dari kemarin nggak ada teman-teman, jadi kalau zombie nggak ada, friendly sih nggak ada ini. Oke, kita lihat ke turun terus. Oke, ini pintu keluar, berarti mobilku di sebelah sana. Cil, naik Cil. Eli baru tapi ngomel-ngomel dulu dia. Udah satu minggu ini dia ngomel, mulu ngoceh, mulu. Bahkan penonton ada yang nanya, "Bang, Eli kenapa marah-marah?" Begitu tuh dia, Bang. Dia marah-marah. Tapi entah enggak tahu kalau ketemu Jo marah lagi apa enggak. Ada begal yang ngikutin kita di belakang ternyata. Gimana tuh di belakang? Masih di oh sebelah kiri kita tuh teman. Ini friendly belum nongol. Semoga aja kita kan mau ke Kelapaan Golf nih. Semoga aja sih friendly-nya tuh orang-orang golf tetap. Karena orang-orang golf itu sama anak Fagos itu buat dijadiin pasukan elit, itu badannya kuat-kuat, teman-teman. Kalau dulu pernah udah dites ya. Itu kuat-kuat banget. Ya. Oke, di oh no, depan jangan nongol dulu sebelum kita nemuin Kelapaan Golf, biar nanti friendly-nya orang-orang golf ya guys. Aduh, Meriwether lot drop nerby. Cuacanya saya enggak kurang nyaman teman-teman, saya mau istirahat dulu tidur, siapa tahu aja juga friendly nongol ya. Terus sampai Kelapaan Golf kita cari tempat nyaman dulu untuk tidur karena cuacanya gelap dan kalian juga yang nonton pasti nggak nyaman dengan cuaca seperti ini. Oke, jadi kita tidur dulu sebentar, sejenak tidur di sini kali ya, aman nih. Eh, sini dalam sini. Oke, kita gelar tenda di sini. Tenda. Oke. Okay. Tidur dulu sebentar ya. Oke, okay. Kemungkinan kalau kita tidur semoga ada friendly ataupun inilah pokoknya. Okay. Ah, cuaca udah agak terang lah, lumayan lah. Sekini kita gulung lagi tendanya. Friendly Surreverse Nerby, tapi belum spawn. Karena kita belum mendapatkan zombie ya. Tadi sebagian udah saya craftingin lagi, saya mau crafting lagi teman-teman. Kita beberapa craftingin lagi dulu. Cap 20, molotov, semuanya shotgun. Ini terus inventory, resource, inventory.
Masih. Weapon part. Oke, kita ambil lagi. Ya, let's go. Senjata yang tadi mana nih dia? Kita taruh posisi itu teman kita sampai 8 golf. Wah, friendly-nya nongol. Ini siapa nih? Oh, ramai golf, gila zombie. Ini gak bisa gue konfirmasi, percuma teman. Berarti zombie-nya kemungkinan zombie-nya friendly-nya orang-orang golf. Gue kok tuh. Oke. Kita Lili ikut Lili, ambil dulu teman. Lumayan buat bantuan orang-orang golf. Li, naiknya susah banget nih. Li, naik. Li, ya Allah Li, naik Li. Ya Allah Mas, Allah Eli, naik. Ah, gue tinggal Li. Gak beres lu. Gue tinggal lu, ntar gue balik lagi ini. Kita butuh waktu cepat masalahnya nih. Kemungkinan trainingnya ada di atas sini, jadi saya jangan bawa mobil ke atas karena dia bakalan kabur kalau gue bawa ke atas. Nah, ini yes, orang golf mantap. Bapak megang senjata, ikut saya pak. Halo, bapak ini megang senjata yang utamain dulu, soalnya gue bawa Eli teman-teman. Oke. Bapak ini bawa senjata, ikut saya. Ada yang masih bisa diambil gak ya? Bentar. Ini bapak ini bisa diikut ya? Guard maksimal. Oke, bentar. Ini guard maksimal. Ini pak. Berarti satu orang saya akan kasih senjata yang saya pegang teman. Yang bawa bapak baju hitam ini. Oke. Ini pak saya kasih gift. Oke, hadiah dari saya buat bapak ya. Semoga bapak gunakan dengan baik. Let's go pak, ada begal ternyata kemari. Let's go. Kita cuma bisa dapat 5 ya. 5 agak. Yang penting mega senjata lah teman-teman. Mega senjata, bawa pistol gak apa-apa teman-teman. Ya. Yeah. Kita jemput Eli dan Noeli. Eli masih di lapangan golf. Yuk, let's go. Kok naiknya pada susah ya, tumbenan ya. Di belakang kan buka pintu, bisa. Loh. Aku mikir gak muat, oke. Ya, let's go. Pintunya gak ditutup gak tuh. Wow, ada begal, hajar. Hajar. Udah, goodbye, mau meledak. Goodbye. Ini dia nih si Cipluk nih. Woi Cipluk, ayo naik. Wah lo, ayo. Tadi di sekitar sini kita terawang enggak ada apa-apa ya. Kita parkir di sini berarti. Berarti dia ada di lapangannya persis nih.
Oke guys, kita turun di sini aja. Joni jangan pakai senjata inilah. Ada di mana ya? Ini orang golf lagi. Oh, Honoren apa nih? Di sini ada rame itu, teman. Ini di sini. Ini enggak tahu lah, habis enggak jelas itu, Bang. Enggak ada sih. Depan dulu. Ini ada satu orang tadi. Oh, ini kayak oh banyak. Yuk. Luas loh, terawang lagi dulu. Oh, sebelah sana. Mobilnya bawa dulu. Nanti kalau kita kira-kira keteteran, kita langsung naik ke mobil, teman. Ini mobilnya gue nggak kepengen ketembak sih intinya. Biasanya di sini ada kendaraan golf, cuman nggak ada kendaraan golf nih. Tadi kalau nggak bawa Eli, sebenarnya pasukan golf tadi keambil semua tuh. Muat. Eli mau ke depan enggak bisa. Eli jalannya cepet loh, teman-teman. Eli jalan cepet loh, nyerobot tuh, lihat tuh nyerobot. Lu nabrak lu. Ayo. Tutup li. Ya. Kita jangan pakai ini buat menghindari apa namanya maksudnya ya. Ini sih kita buat ngetes pasukan golf sekalian atau teman-teman sekalian ngelatih. Mana? Oh, lu dia no. Oke, kita siapkan sniper. Sekarang sekalian ngelatih. Oh, ini dia. Gua terawang dulu deh. Ada zombie ya? Gak ada kan? Terawang dulu, teman-teman. Bentar dulu, gua pengen tahu aktivitas mereka. Oh, gak kelihatan aktivitasnya. Nah, ini lagi sendirian nih. Oh, ini lagi sendirian nih. 3, 2, 1. Waduh, senjata-senjata berat lagi. Wah, temennya ngeliat satu orang. Set, nggak megang senjata, dia udah beranian nyamperin gua. Oke, teman-teman yang ngeh, oke. Waktunya ngelatih pasukan ini, teman-teman, biarin. Rata gak? Dibikin rata gak mereka? Biarin. Oke, down. Belah kiri down. Belah kanan down. Biarin mereka ngerapin. Rata cepet langsung rata, teman-teman. Tinggal satu orang. Ini nih. Kok diberantem teman-teman? Bentar deh. Amerika. Ini teman-teman berantem. Ini kenapa nih? Kok pada berantem mereka? Salah paham kah? Oh, dia lagi ngapain?
Kok gue gak bisa main senjata? Wah, mouse gue bermasalah lagi, bro. Ayo, Pak, sini, Pak. 3, 2, 1. Woi. Kenapa nih? Masuk kebakar api. Eli, ngapain? Bakar Eli. Kabur, bakar. Yah, mati satu ya. Oh, no, dia lagi menghindari api. Eh, Pak, sini, Pak, cepetan, let's go. Wah, aman, mantap, yuk, let's go. Temennya belum masuk, main kunci ya, Shelly. Terus pergi. Oke, let's go. Di depan ada yang ngikutin. Wah, lihat mana ini? Oh, lihat sana. Ah, kita dijegat ternyata jalur kita, teman-teman. Wah, bocor ya? Kok berasap? Oh, begalnya dibalik mobilnya. Kita kasih asap, jangan. Oke, nice, mantap. Di sini biasanya NPC yang kalian kan nih, biasanya di sini NPC cewek, teman-teman. Biasanya NPC di sini cewek yang saya pernah bilang. Tapi di sini ketumbiran bukan cewek ya. Biasanya cewek, orang-orang kantor di sini. Nih. Di sini lagi enggak ada orang kantornya nih. Oke, yuk kita langsung aja deh. Langsung kita ke pertambangan. Sabar, Pak. Udah, Pak, sabar. Oke, kita ambil ke kanan ya nanti. Depan ambil kanan sini. Ah, ini dia tambangnya, teman-teman. Kita lewat sini bisa ya. Oke, kita cari dulu keberadaan mereka itu ada di mana. Ini pasir pandang tambang pasir. Oh, sebelah sana. Oh, ada suara truk ya di sini. Yang baju hijau demen banget sih naik di atas. Udah, jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa?
Naik ya Allah, naik ya Allah, jangan lama-lama. Tutup, 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 li, li, tutup, li. Nah. Wah, shit, man, gak kuat. Iya, mantap. Anu dia, anu. Wah, ditembakin kita. Smok, 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 main smok, main smok. Kita main smok, teman-teman, biar aman. Kita masuk ke dalam smok dulu. Oke. Ajar, Pak. Terus smokin terus. Oh, yang belakang enggak ada yang megang laras. Oh, dia enggak dibuka ya belakangnya? Masuk lagi sini. Masih ada orang di sana, teman-teman. Masih ada orang. Ya 21 boom. Eh. Tadi bensin bisa bocor ya? Gua pengen penasaran. Ada tankinya kan di bawah? Kok kebal loh. Enggak bisa. Tadi kok bisa bocor ya? 3 2 1 boom. Kalau tembakannya bintik-bintik-bintik begini berarti mereka pakai shotgun nih. Ini gitu, bintik-bintik-bintik-bintik-bintik ini berarti dia pakai shotgun. Ellie gak ke bagian gunner lagi. Awas, oke, let's go. Kita baru dapat 3 sih, karena kita baru tahu lokasinya 3. Mungkin suatu saat kita mau kemana tiba-tiba ketemu, ya kita hajar ya teman-teman ya. Soalnya kan tempat-tempat mereka ini stay untuk memakai kendaraan itu kan kita nggak tahu ada di mana-mana ya. Mungkin nanti kalau kita lagi pas berpetualang atau survive, kebetulan ketemu mereka dengan mobil-mobil itu, kita bakal hancurkan ya. Nah, pasti ini kalau nggak salah daerah sini ini panda pas pasir ini sampingnya ini base goa, teman-teman, asal kalian tahu sampingnya tembusannya base goa nih, makanya mereka itu stay di situ. Oke, kita balik dengan membawa hasil yang cukup lumayan dengan kita mendapatkan pasukan golf asik gitu ya gak? Kita bisa tambah pasukan elit karena teman-teman minta, bang perbanyak bang pasukan elit bang, kita perbanyak teman-teman. Oke. Pasukan apa lagi kira-kira nih? Kita baru dapat 3 nih. Kita bahaya banget nih. Karena tadi di atas mobilnya itu kalau kalian perhatiin itu kayak ada antena. Ya, kalian pasti ngeh ya. Oke. Terima kasih, tunggu sambungannya. See you next time. Bye bye. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me, more.